Beliau merupakan aset terpenting negara yang bernilai tinggi. Beliau yang unggul lagi berinovasi dan berdaya kreatif akan dapat menyumbang kepada pembangunan negara melalui pelbagai aspek termasuk pendidikan. Agama. Perekonomian. Pelancongan. Kemasyarakatan. Kesenian dan kebudayaan. Tanpa beliau, maka negara akan kehilangan sirna dan berada dalam kegelapan, sedangkan negara mampu melahirkan beliau yang berwawasan jitu, kreatif, dan mampu berdaya saing, sehinggakan tunggak negara berjaya mengharumkan nama negara di persada dunia. Inilah mengapa beliau punya peranan dan tanggungjawab bukan saja untuk diri sendiri, tapi juga untuk masyarakat. Betapa pentingnya keberanian dan kemahiran beliau untuk melawan cabaran globalisasi. Dan salah satu contohnya ialah di mana beliau itu sendiri perlu produktif, di samping ada bersikap berjarih, berkarih, dan belurih. Hasil bumi yang luas, yang banyak manfaat, sewajarnya tidak dibiarkan sebegitu saja. Dan inilah yang diusahakan oleh Awang Suhaili bin Haji Karya dan berusia 21 tahun. Kekurangan dalam akademik tidak menghalang dan bukan alasan untuk mengapa tidak berjaya. Awang Suhaili telah terbiasa dan menjadi perkara biasa dengan kerjaya yang mencabar. Beliau telah dibiasakan dengan mencari sumber dalam hutan sejak kecil lagi. Malah beliau juga punya kepandaian dalam bercucuk tanam dan bertukang. Ini pandangan daripada ibunya. Yang benarnya mula melihat ni umurnya 4 tahun. Nanti sejak gas laki kumpul ya, seluruh hutan kan, mengajar-ngajar mengumbut, menanam kebun, macam membuat apa-apa itulah, macam belajar-belajar buat pemarang tiada di rumah. Ya lagi damit gawuk ni. Itu sampai ini kegalakan, aku mesti ke berkabun, belajar. Aku macam babu sudah tua kan. Kamu lagi menurunkan, urusan ini jangan dimatikan. Apa yang pandai kau dari tengah matu, aku mesti kejalankan. Buat, itu jalan ke hutan, kemana, seorang diri. Kadang-kadang aku pun marah kan, nyangkup jalan seorang diri. Nah, dulu, gas laki kumpul ke dia, jalan ke hutan, mengajar-ngajar. Buat perahu tiada, apa, macam-macam lah ke berkabun, mengumbut sudah pandai, sampai ini. Bukan macam yang lain tu kan, adik-adiknya cuma ya seorang kan siap gerakan macam tu. Yang lain takut kan, malum tak kena kerangan ni, takut hitam dia, takut kamah dia, aninda ni, tangi damit, pan sudah pandai. Itu kalau di rumah tangan itu amai, buat atu, buat ane, yang ku baik tu berhenti, tentang tu buat. Kalau kamu berkabun, bu ajar punya, berkabun yang kul berbatas ni. Kalau boleh tani padi lagi ni, ku ajar kamu ni. Bau bunyi sudah tua, kalau tidak dan kijar senyam di dalam kabun ni. Nyorang ani dia sudah paning-paning. Kan kita akan diklak kan tah. Anak aku ni pun nyorang ani perlu buat penyakit. Kerenda mau jadi kabun ni. Ani tadi aku ikut nah. Dah. Ya. Ani saja. Kau jalankan terus aja kabun yang kau rentikan. Apa yang boleh kau buat, buat. Yang ni. Apa keturunan dari tengah matu aku ikut. Jejak dan ke tengah matu. Ya. Itu sampai ani pandai itu. Mundurung lah. Ani pandai. Ani sejak. Anu petahun saya di sini, ya sudah sini umurnya 20 lebih sudah. Itu pandai itu, buat tato. Oh, ini bu, aku kan buat anu lagi, kau buat apa sih buat yang boleh. Anak ngalih, mana? Kamu belum pernah tua bawa dulu, padi ngalih, mana? Dan ini orang hutan mesti ngalih. Nanti si kandar ngalih kan? Apa sih keraja di dalam anu pun ngalih juga, dalam upis pun ngalih juga kan? Apa lagi kerja ni? Ini orang ni mengalih, menyangkul. Kalau rasa ngalihnya kemarin tis kajap. Melihat yang anda anukan mana. Kalau rasa sakit yang bagi tahu makan ubat. Nah itu. Kepandaian inilah di mana beliau diperlukan dalam menjaga dan membisaikan lagi kawasan
ekoponis di Kampung Bangdukan. Di sini beliau banyak melakukan kerja-kerja pertukangan. Kita sempat membuat pendekatan bersama Awang Swaili. Di apa saja yang dibuat Awang Swaili di sini nih? Selain di kebun, macam buat meja, kursi, masuk hutan, ngambil sayur apa. Apa nih? Macam nulung-nulung ngangkat kayu apa. Jadi macam mana cara Awang Swaili lah pandai sama tahu kan semua barang ini. Aku ikut kira di membuat terus kira belajar lah. Kalau berkabun aku ini kira barulah. Kalau kabun sini aku kan hasilkan gandum, kangkung, sawi pahit, kacang yang mudah sekejap tumbuh lah. Yang macam yang baja-baja yang baru-baru kira belajar tempat yang baru memberi kita tahu. Karena aku belajar untuknya apa, gunanya apa. Jadi aku coba, aku minta terus mencobalah. Jadi selain berkabudan nih, dilihat juga Awang pandai bertukang di ekoponis ini, menolong membantu durang melawakan di sini ini. Jadi macam mana bagi Awang semua ni ngalih ke atau macam mana? Kalau aku semua ni macam biasa sajalah. Membuat barang ini pasal dia dami cara biasa dari dulu. Jadi macam buat barang ini kira biasa berpikir sajalah yang menggunakan pikiran macam mana akan membuat. Kepandaian seperti ini telah dimanfaatkan sebaiknya. Ini kerana jika ada rasa berjareh dan berkareh, barulah seseorang itu dapat pulangan dari keletihannya. Di sini juga Awang Swaili telah memanfaatkan sumber tanah dengan bercucuk tanam.